Kita kembali lagi dalam dialog interaktif kali ini dengan topik menuju Indonesia bebas malaria 2030. Ya, Anda juga kami masih perkenalkan untuk boleh menelpon kami 021-384-4545 dan juga 021-386-6712. Ada tadi Pak Mudis, ada Pak Rusa di Telkintuni Papua yang juga mengatakan bahwa dana desa ini kalau di tempat mereka belum terlalu tahu ya untuk pemanfaatan silakan Pak. Ya, terima kasih. Apa namanya? Untuk pemanfaatan dana desa itu sendiri, saya sebutkan dan melalui mekanisme suara desa. Di sini kadang-kadang akses masyarakat untuk suara desa itu ada desa yang tidak bisa diakses, sudah tertutup, dilalui maupun dalam suaranya. Tapi kewajiban mereka sebenarnya melibatkan banyak pihak dalam suara desa itu, supaya apa? Karena kebutuhan masyarakat desa termasuk yang antaranya mungkin soal malaria ini, itu dibahas di suara desa. Kalau disepakati dalam musyawarah itu bahwa dana desa itu digunakan 50% untuk mengentaskan ini apa namanya mengantisipasi kemungkinan terjadi penyebaran malaria ini, maka musyawarah desa maka bisa digunakan untuk itu, bisa digunakan untuk itu. Cuma memang sebagian ada desa yang sebagian akses masyarakat untuk mengikuti musyawarah itu ini agak terhambat. Nah ini yang kita perlu berdayakan lagi masyarakatnya dan lebih banyak lagi dengan melakukan sosialisasi terhadap hak-hak masyarakat melalui realita, hak untuk sehat, hak untuk hidup layak secara ekonomi, kemudian memerlukan proses desa, itu hak-hak mereka dari situ. Dan memang kewenangannya itu ada di desa. Oke, baik. Pak Rusa tadi ya, kemudian ada pertanyaan lagi berkaitan ada malaria di pasaran itu dan juga mohon tolong tetap diteruskan untuk terjemahkan. Jadi untuk obat-obat yang bisa dipakai untuk yang kurokin dengan ketabekin pirometamin itu sudah ditarik ya, jadi tidak, jadi kita sudah memakai obat yang baru, apomitinin, ya, itu lebih efektif. Karena kemudian tadi pertanyaan tentang jalan ini ya, jadi apa-apa obat itu lebih tinggi. Jadi kebutuhan kelambu ini lebih tinggi, ya. Mungkin memang awalnya bertahap, satu rumah satu kelambu, tapi kemudian sekarang sudah setiap kelompok tidur satu kelambu.